Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Walahula wala quwata illa billahi al-alihi al-azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi dalaini amin. Summa syara' al-Qurtubi, kemudian masuk Imam Qurtubi ya takallamu membicarakan ala ma yata'allaku bihazil asyia'i minal ahkami syari'ati, atas apa yang berkaitan dengan sesuatu ini daripada hukum-hukum syariat. Qala Abu Ja'farin, berkata oleh Abu Ja'far ibnu Jarir bin Jarir, mahasiluhu, kesimpulannya adalah annahu, bahwasanya ya juzu, boleh ayakunal muradu bil kalimati, bahwa adalah yang dimaksud, yang dikehendaki dengan kalimat, kalimatnya itu jami'u mazukira, seluruh apa yang sudah disebutkan. Wajah izun, dan boleh ayakuna ba'du zalika, bahwa adalah ia sebagian demikian ya, yang sudah kita sebutin kemarin-kemarin ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat itu ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh al-jazmu, oleh memutuskan bisyai'in, yang memutuskan, memastikan dengan sesuatu minha darinya, annahul muradu ala ta'mini, bahwasannya yang dimaksud itulah ya atas menetapkannya, menentukannya, illa bihadisin, kecuali dengan hadis ya, kecuali dengan berdasarkan hadis, au ijma'in, atau ijma'. Jadi kalau pengen menetapin harus ada didukung oleh sebuah hadis atau ijma'. Qala wa lam yasi'a fi dhalika khabarun bi naqlil wa'idi, ia berkata tidak ada yang sahih pada demikian itu ya, oleh suatu hadis dengan kutipan dari seorang perawi ya, wala binaqlil jama'ati, dengan seorang perawi, dan juga tidak dengan kutipan jamaah, allazi yajibu taslimu lahu, yang wajib menerima baginya ya. Ini Ibnu Katsir, beliau ini seorang ahli hadis, beliau menilai enggak ada ya hadis yang kuat ya, tentang itu, baik yang riwayat satu orang maupun yang jamaah. Qala ghairu annahu, kecuali ada bahwasannya, qad ruya, semutan diriwayatkan, ani dami, dari Nabi SAW, fi nazili ma dhalika khabarani, pada bandingan makna demikian itu oleh dua, akan dua hadis, dua khabar, dua hadis, ahaduhuma, satu dari duanya, ma haddasa nabi'i Abu Quraibin, qala haddatsana Rashidun bin Sa'din, qala haddatsani Zayyan bin Fa'idin, an Sa'li bin Mu'adz bin Anas qala kana nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku beritahu kepadamu, ka lima sammallahu Ibrahim khalilahu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Jadi kalau Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kalau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Habibullah. Jadi cucunya disebut Habibullah, engkongnya Khalilullah. Mana tinggi ya? Habibullah. Berarti apa? Orang tuanya berhasil. Jadi tanda di antara orang tua berhasil, anaknya lebih tinggi daripada orang tuanya. Di antara sesuatu yang tidak ada hasad adalah orang tua sama anak. Ya. Di antara sesuatu yang enggak ada hasad adalah antara orang tua sama anak. Anak berhasil, orang tua ngiri enggak? Girang.
Enggak ada yang iri. Enggak ada yang iri. Gira. Masyaallah. Jadi tuh kita jadi anak tuh gembira sama orang tua, pantas kita terima kasih sama orang tua. Jangan sampai kita enggak terima kasih sama orang tua. Masyaallah. Kita begini boleh jadi doa daripada orang tua. Di samping doanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tua itu selalu doa. Dulu pernah saya lagi ya lagi ada lagi ke tempat seseorang. Dulu bapak ente itu bapak ente itu kalau ke sini ketemu saya minta doa mulu gitu. Doain anak gue ya, doain anak gue gitu. Nyanyi. Ya. Maknya Bang Zubair. Ya, almarhum. Bapak lu katanya kalau ketemu gua minta doa gitu. Minta doain mulu. Doain anak gua ya, doain anak gua gitu. Memang kita mesti begitu memang. Kita enggak tahu doa siapa yang ijabah. Ya jangan malu-malu kita minta doa sama siapapun, doain anak saya, doain anak saya. Masyaallah. Ya gua doain lah. Mudah-mudahan oh boleh jadi itu yang begitu tuh. Ijabah. Masyaallah. Ya. Hah? Jadi bacaan doa, doain doang. Iya, gua doain dah mudah-mudahan. Begitu doang jadi doa juga itu. Gua doain dah mudah-mudahan jadi anak lo. Kabul jadi. Enggak mesti. Gua doain anak lo dah mudah-mudahan ya jadi kalau Allah kabulkan. Masyaallah. Jadi dulu bapak saya ceritanya begitu katanya. Jadi sama siapa aja minta doain. Doain anak gue ya, doain anak gue ya. Gitu. Cerita dia tuh. Saya juga enggak juga. Ternyata bapak suka ke sono juga dia. Suka main-main itu. Temennya mungkin. Lakinya temen namanya. Jadi kita banyak terima kasih sama orang tua. Jadi kita didoain terus sama orang tua. Kenapa? Doa orang tua itu mustajab. Doa ulwalidi liwaladi kadua'in nabi liumatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa nabi kepada umatnya. Kabul. Nabi doain umatnya. Ijabah. Jadi kita jangan berhenti-berhenti doain orang tua anak kita. Jangan berhenti-berhenti. Dan kita jadi anak juga jangan berhenti-berhenti doain orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai kagak itu. Di setiap kali kita berdoa, di setiap kali kesempatan kita berdoa, jangan sampai doa itu tidak kita selipkan. Selipkan itu. Guru juga jangan sampai kita enggak doain guru, doain guru. Karena guru orang tua bahkan lebih tinggi ya daripada yang melahirkan kita. Doain, bacain Fatihah. Begitu. Ya. Saya doain guru saya setiap hari. Setiap hari saya. Begitu pula orang tua. Doain anak pun begitu. Semuanya kita doain. Jadi atas bawah kita doain. Nah. Jadi Nabi Ibrahim, kenapa? Ya. Allah menamakan Ibrahim Khalilullah. Alladzi waffa. Ya. Seorang yang memenuhi janji. Li'annahu kana yakulu kullama asbaha. Kenapa? Karena bahwasannya ia adalah berkata setiap kali pagi, wa kullama amsa, setiap kali sore, fasubhanallahina tumsun wa hina tusbihun. Baca begini terus hatta yakhtimul ayat, sampai ia khatamkan ayatnya. Ini kita udah ngamalin nih, alhamdulillah, zikir pagi sore, alhamdulillah. Itu dia Usama, kita baca terus ya.
Jangan kita enggak baca zikir Dia'us Samad. Jangan enggak dibaca, Pak, Ibu, Bapak, Ibu, jangan sampai enggak dibaca. Jangan lolos. Ya. Jangan sampai lolos. Kecuali kita ya kelupaan, enggak ngeh gitu, enggak kelupaan, namanya lupa manusiawi. Nah, kalau enggak lupa, jangan sampai enggak dibaca. Kenapa? Itu doanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat banget. Insyaallah, Pak, baca doa itu enggak kebakaran, insyaallah. Enggak kebakaran rumah kita, enggak kebakaran, insyaallah. Banyak udah dalil-dalilnya, apa bukti-buktinya, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sahabat Nabi, ada seorang sahabat, rumah kamu kebakaran nanti. Katanya apa? Enggak bakal kebakaran. Kenapa? Karena Nabi bersabda, siapa yang baca ini enggak bakal kebakaran. Karena di samping rumahnya kebakaran. Dia pulang ke rumah, ternyata benar rumahnya kagak kebakaran. Jamaah kita murid juga dulu pernah ada begitu tuh. Samping rumahnya kebakaran. Tapi dia yakin, insya Allah amalan guru enggak bakal kebakaran. Masya Allah, yakin banget ya. Iya. Alhamdulillah, benar enggak kebakaran. Padahal samping rumahnya kebakaran. Dan rumahnya kayu-kayu. Masya Allah. Banyak sekali yang berucap seperti ini. Iya. Hah? Ya, insya Allah dijaga. Kemalingan, kegarongan, kekucingan juga kan. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ini tahadus binikmah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya sampai seterusnya. Allah kasih, alhamdulillah. Santri kan motornya banyak. Kalau santri motornya cakep-cakep apa jelek-jelek, Pak? Cakep-cakep. Oh, Bang Haji suka nyatron ini. Babanya, ya. Masya Allah. Ya, kalau orang tua kan begitu, lu mau apa gue beliin, yang penting lu nyantren, gitu. Masya Allah. Itu alhamdulillah enggak kehilangan sampai sekarang, alhamdulillah. Dan jangan sampai enggak dibaca. Baca itu. Baca. Ya. Ustaz Zarkasi itu abangnya, Ustaz Samsudin. Cerita sama saya, cerita juga sama saya. Lagi pergi umroh, duitnya kebawa sama binatu. Kata beliau, alhamdulillah, ya. Dia cerita sama saya, ya. Duit saya kebawa sama binatu. Saya yakin ini alhamdulillah amalan dari dikasih sama saya itu. Ya, asilat, apa namanya asilat. Ya. Dia usama, alhamdulillah saya apal, dia apal itu. Alhamdulillah dipulangin lagi kata duitnya. Memang benar, Pak, itu. Itu doa ya Rasulullah, yakin, Masya Allah. Saya dulu bikinnya itu, ya ada yang minta, encing saya minta supaya dibikinin zikiran. Ya alhamdulillah, ya dengan cepat Allah kasih. Enggak pakai lama tuh bikin tuh. Cepat saya bikin itu. Ya. Boleh ngutip-ngutip sih. Ya. Alhamdulillah. Tapi diambil dari berbagai kitab. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Dan banyak yang cerita kepada saya yang udah ngamalin. Ya ada yang rumahnya pengen meledak, enggak jadi meledak katanya. Kompor gasnya enggak jadi, apa semua. Alhamdulillah. Banyak sekali yang cerita sama saya. Masya Allah. Zikir Rasulullah itu. Hebat zikir Rasulullah. Jadi jangan sampai kita enggak punya zikiran wiridan. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Dan bacanya jangan kalau-kalau. Ya. Apa kalau-kalau? Lagi kena musibah baru baca. Jangan. Ya. Lagi sakit baru baca. Jangan. Baca terus. Insya Allah kalau kita baca itu dengan penuh kekhusyuan, ya, menghayati, ya. Insya Allah dia akan mengkristal, menjagai Allah. Izinkan untuk menjagai kita.
Qala wal akharu minhum haddatsana bihi Abu Quraibin qala akhbarana Hasan an Atiyah qala akhbarana Isra'il an Ja'far ibn Zubair an al-Qasim an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim alladhi waffa dan Ibrahim yang selalu memenuhi janji. Atadruna ma waffa, apakah kamu tahu apa yang memenuhi janji itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala waffa amala yaumihi, ia telah memenuhi ya akan amalan ya perbuatan harinya, amalan-amalan harinya ya, amalan harinya ya. Arba' raka'atin fin nahri, 4 rakaat pada waktu siang. Warahu Adam fi tafsiri, hadis itu diriatkan oleh Adam dalam tafsirnya, an Ahmad bin Salamah dan dari Ahmad bin Salamah wa Abdul wa Abdi bin Humaid dan Abd bin Humaid, an Yunus dari Yunus ibni Muhammad bin Muhammad, an Hamad bin Salamah dan dari Ahmad bin Salamah, an Ja'far ibn Zubair bihi dari Ja'far bin Zubair. Summa syara'a Ibn Jarir yudha'ifu hadhil hadisaini, kemudian masuk oleh Ibn Jarir melemahkan, mendhaifkan dua hadis ini. Wa huwa dan itu kama qala, sebagaimana dia berkata, fa ali annahu, karena bahwasanya la yajuzu, enggak boleh riwayatuhuma, meriwayatkan keduanya, illa bayana dha'fihima, kecuali menjelaskan kedhaifan keduanya. Jadi kalau kita meriwayatkan satu hadis dhaif boleh, tapi dengan catatan di bawah dijelasin hadza hadisun dhaif. Wa ya. Wa dha'fuhuma min ujuhin adidatin, dhaif keduanya dari beberapa jalan yang banyak, berbilang-bilang banyak. Fa inna kullan min asnadaini mustamilun ala ghairi wahidin min tu'afai, karena tiap-tiap daripada dua sanadnya itu meliputi atas ya bukan hanya satu orang daripada orang-orang yang dhaif banyak. Ma'amma fi matnil hadis mimma yadullu ala dha'fi wallahu alam, serta sesuatu pada matan dhaif, pada matan hadisnya itu ada sesuatu yang menunjuki atas kedhaifannya. Jadi ya terindikasi dhaif. Tapi hadis dhaif bapak-bapak ibu-ibu sekalian belum tentu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang dhaif itu bisa dari sanadnya dhaif atau dari matannya. Ya. Dari sanadnya ya, orang gara-gara dia itu ya pelupa, itu bisa jadi dhaif. Pembohong bisa jadi dhaif. Pembohong. Tapi apakah orang selalu bohong? Hah? Enggak kan? Jadi enggak, orang enggak selalu bohong. Ada orang kalanya benar. Berarti kalau begitu apa? Belum tentu itu hadis dhaif ya kagak benar. Boleh jadi benar. Kenapa begitu ulama? Ini saking ihtiyatnya. Ini untuk menjaga ya kredibilitas hadis Nabi. Keautentikan hadis Nabi. Ya benar ulama, enggak apa-apa, bagus. Ada itu disiplin ilmu namanya ya mustalahul hadis. Ini untuk menjaga. Coba bayangin tuh, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, luar biasa ulama. Andai kata enggak ada ilmu mustalahul hadis, ini hadis Nabi udah rusak. Boleh jadi. Ada mustalahul hadis aja itu banyak ulama mau kritik, tapi dihantam oleh para ulama. Iya. Yeah. Dijaga nama para ulama. Dengan apa? Ini mustalahul hadis. Luar biasa, Masya Allah. Hebat itu. Sehingga terjaga. Makanya ada juga ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah enggak begitu ketat. Makanya macam-macam. Ya. Makanya sejarah mengalami apa? Distorsi, penambahan, pengurangan. Dia enggak ada ukuran. Tapi kalau hadis ada ukurannya, yaitu ilmu mustalahul hadis. Masya Allah, luar biasa itu. Hebat ulama itu. Jadi terjaga tuh sanadnya semuanya. Masya Allah, hebat banget. Hebat, luar biasa.
sampai sekarang. Enggak terbantahkan. Wallahu a'lam bishawab, summa qala.